selesai. Di sini saya ingin menyampaikan seperti tahu tentang mengenal bahaya di tempat kerja. Pekerja harus mengenali potensi bahaya di area kerja, karena tidak mengenali bahaya maka tidak bisa melakukan pengendalian dan pekerja akan dalam ancaman resiko kecelakaan. Tujuan mengenali bahaya di tempat kerja, yang pertama, pekerja mengerti pengertian bahaya dan resiko. Kedua, memastikan semua pekerja dapat mengenali setiap bahaya dan resiko. Yang ketiga, pekerja mau dan mampu melakukan pengendalian terhadap bahaya yang ditemukan. Ada sumber-sumber bahaya di antaranya. Yang pertama, pekerja itu sendiri. Yang kedua, dari lingkungan. Yang ketiga, peralatan. Yang keempat, metode cara bekerja. Dan yang kelima, material itu sendiri. Hierarki kontrol bahaya. Yang pertama, eliminasi atau menghilangkan bahayanya. Yang kedua, substitusi, mengganti sesuatu untuk mengurangi risiko bahaya. Yang ketiga, rekayasa, mendesain peralatan agar bahayanya hilang. Yang keempat, administrasi atau SOP dan DSA, menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan. Dan yang kelima, menggunakan APD, alat pelindung diri. Baik, cukup sekian safety talk kita pada pagi hari ini. Safety, yes!